Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa saya, berjumpa kembali bersama saya Roma Irama. Bersama saya channel Sambuaga Sony. Saat ini saya lagi berjalan-jalan di tengah sawah, yaitu di pesawahan ini, sambil mencari telur keranggang atau telur kaleng. Oke bosku, kita saat ini musimnya musim mangga, yaitu di desa saya ini kalau musim mangga seperti surga, surga di tanah desaku. Wah, kayak itu buah mangganya, nah tuh banyak yang menguning. Kebetulan ini punyan paman saya, yaitu Cak Di, yang punya mangga. Bagi siapapun kalau mangga yang seperti ini tidak dijual karena kurang laku pasarannya. Entah mangga apa itu namanya, rasanya manis tapi kenapa enggak dijual. Kalau kita berjalan-jalan, kita tidak usah kebingungan membawa bekal kalau musim mangga seperti ini. Nah, tak perlihatkan contoh yang di bawah. Seperti ini bosku, saat musim mangga. Wow, ini bagus-bagus ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dimakan codot banyak atau kelalawar. Wah, ini wah, masih bagus-bagus ini dah. Kita seperti surga. Nah, tuh. Nanti tak coba tak ambil rasanya gimana. Nah, seperti ini bosku. Nah, itu paman saya yang punya mangga, Cak Di, suruh. Itu Cak Di paman saya yang punya mangga, suruh bini ngambil. Nah, itu orangnya lagi cari rumput. Oke bosku, kita lanjut untuk makan mangganya. Jadi seperti ini bosku, saya tadi mengambil satu ini. Kalau kita pergi kemanapun ke sawah, terutama kalau saat musim mangga seperti ini, kita nggak usah bawa bekal untuk minum. Ini saya akan percontohkan. Karena saya enggak bawa pisau, ini saya kupas seperti ini. Wah. Nah, benar-benar seperti ini loh mangganya. Benar-benar kayaknya nikmat ini atau manis. Nah, lihat, jangan ngiler ya. Seperti ini bosku, kalau kita jalan-jalan kemana saja saat musim yang seperti ini, lebih baik nggak usah bawa bekal, takutnya bot abotil berai kan berarti katanya orang. Nah, seperti ini. Jangan ngiler ya kalau yang melihat. Sangat nikmat sekali. Ini lagi masih ada satu, sebenarnya banyak di sana tapi saya tidak ngambil. Gimana bosku, kebetulan saya lupa tadi nggak bawa pisau, akhirnya tak kupas seperti ini. Wah. Kalau mangga yang seperti ini tidak dijual oleh orang-orang sini karena kualitasnya kurang bagus.
dibiarkan untuk dimakan kelalawar. Kayak aku, mungkin aku, kalau dimakan kelalawar aku juga kelalawar ini. Oke bos buku, cukup sekian dulu video saya. Semoga sehat selalu Anda semuanya yang ada di rumah bersama keluarga, tidak kekurangan suatu apapun, dan sukses dalam menjalankan aktivitasnya. Yang penting suksesnya untuk dalam kebaikan. Jangan lupa dukungannya bosku, dikomenin, di like, kemudian di subscribe. Oke, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.